Nike benci sama reseller. Menarik tuh. Yuk kita bahas. Jadi di video kali ini, ya kalian tidak salah dengar, gue akan membahas topik yang sebenarnya udah gatel banget buat pengen gue bahas gitu loh. Apanya gatel? Badan gue, mulut gue, otak gue, mata gue, telinga gue, semuanya gatel, gue pengen banget ngebahas. Ini ada lagi yang satu gatel, cuman gue gak usah mention. Oh, oke. Okay. Jadi topiknya adalah Nike benci sama reseller. Wah, menarik banget gak tuh buat dibahas? Bagus. Sebagai banget. Sneaker enthusiast, sekaligus sneaker reseller, sekaligus owner dari toko Kicks Catalog. Sombong amat. Ini penting banget buat dibahas. Jadi gini, gue udah mempersiapkan beberapa poin ya. Di hari ini tuh gue akan membawakan kurang lebih 3 poin dari riset gue. Mengapa Nike benci sama reseller? Ya sebenarnya technically mungkin Nike tidak secara terang-terangan, "Woi, gue benci banget sama reseller, gue gak mau ada reseller buat mainin barang gue." Enggak seperti itu ya. Cuma di sini kita akan bahas point to point. Poin pertama, alasannya Nike keep restocking, ya. Nah, di sini kalian pasti udah sadar. Nike itu memang benar-benar dia massive production banget. Di saat dia udah tahu satu barang yang memang itu bakalan naik dan itu bakalan sold, itu dia akan tetap restock terus. Dan itu yang ngebuat valuasi harga barangnya itu jadi makin lama makin turun. Case pertama, gue kasih contoh bukti nyatanya. Pasti kalian udah tahu, Nike Dunk Panda. Dulu Nike Dunk Panda, gue bisa jual dengan harga 3,3 juta, dengan harga retail 1,5, itu gampang banget. Profit gue hampir lebih bahkan dari 100%. Good job! Tapi sekarang, Dunk Panda itu harganya makin lama makin turun, karena kenapa? Dari jangka waktu 2021 sampai 2022 sampai jangka waktu sekarang, itu Nike Dunk Low Panda tetap di restock terus-terusan. Sampai banjir, betul. Bahkan sampai ada isunya bahwa Nike Dunk Panda itu mau dijadikan sebagai the next Air Force One Triple White atau Triple Black. Yes! Jadi gimana? Raul pernah punya Nike Dunk Panda nggak? Belum sih, sampai belum sekarang. Belum pernah ya? Yeah. Jangan pakai. Dunk Panda itu benar-benar di restock terus-terusan sama Nike yang akhirnya ngebuat orang tuh aksesnya jadi lebih gampang. So, para reseller tidak dikasih ruang untuk bermain untuk mencari profit. Profit dari 100% makin lama turun sampai bahkan sekarang kita udah nggak bisa profit karena itu sitting di mana-mana. So, Nike Dunk Panda itu contoh realnya, dan memang Nike itu keep restocking. Tidak hanya di Dunk Panda doang, di beberapa kasus kayak Air Jordan 1, Air Jordan 2, atau Air Jordan Silhouette 1 sampai 11 lah, itu beberapa kali tuh Nike terus nge-restock gitu ya. Itu jadi poin pertama. Yang kedua, harga retailnya dinaikin. Ini baru gue diinfoin kemarin juga sama kameramen gue si Raul. Dia bilang, iya tuh bos, Nike harga retailnya dinaikin. Itu gue juga baru nge. Dulu, harga retail Nike Air Jordan 1 itu berkisaran di harga paling 1,7 kayak harga retail Nike Dunk, 1,4 ya? Yang low 1,4. Tuh, 1,4 sampai 1,7 lah. Sekarang retailnya berada di harga berapa? A few moments later. 1,8. Belum termasuk bundling dari toko yang lain. Itu dia. Jadi sebenarnya 1,8 ditambah bundling, biasa bundling senilai 300-500 ribu. Nah, dulu itu bundling mungkin beberapa toko ada yang menerapkan sistem bundling itu. Tapi bundlingnya juga nggak setinggi itu. Jadi kalau misalkan harga sepatu 1,8, let's say 1,8 sampai 2 juta harga retail. Sama bundling ditambah 300-500 ribu. Berarti modal kita aja tuh udah 2,5 juta. Sedangkan valuasi harga barang ya kalau di resell itu, bahkan nggak nyampe 2,5 juta. Kalaupun nyampe 2,5 juta, cuannya tuh tipis banget. So, reseller makin lama makin, aduh, gue nggak dulu deh untuk nge-resell barang ini. So, that's why, itu dia reasonnya kalau kalian jalan ke toko fisiknya Nike itu, banyak banget Jordan-Jordan tuh yang udah sitting. Banyak banget sepatu-sepatu Jordan 1 yang nggak keluar, gitu ya. Terus, ada yang ketiga. Nike keep releasing new colorway. Nah, Nike itu selalu ngerilis colorway baru. Dulu, zaman gue main sepatu di era-era 2016, era-era 2016, 17, 18, kisaran segitu. Setiap tahun itu masih hitungan jari Nike Air Jordan. Contohnya kita ngambil Air Jordan 1 lah ya. Siluet Nike Air Jordan 1 itu tiap tahunnya tuh colorway-nya keluarnya tuh pelan-pelan. Paling 10 aja tuh belum tentu nyampe. Dan itu yang ngebuat orang jadinya punya hasrat buat nunggu-nunggu. Kapan nih Jordan 1 keluar lagi? Kapan nih Jordan 1 keluar lagi? Gitu. Dan itu yang ngebuat daya resell-nya tuh naik. Tapi sekarang, dalam 1 tahun aja, Nike itu bisa ngeluarin barang banyak banget untuk siluet Air Jordan 1. Entah itu restock,
entah itu warnanya cuma diubah-ubah doang dari hitam putih jadi putih hitam, entah itu warna yang menurut di otak gue tuh nggak cocok kayaknya tetap dibikin sama mereka. Alhasil orang-orang jadi punya kesempatan untuk ngerasain yang namanya substitute product. Di saat mereka pengen sepatu Air Jordan 1 Bred misalkan, Air Jordan 1 Bred harganya 5-6 juta barunya. Tapi karena mereka nggak sanggup buat beli itu, Nike ngeluarin yang versi mid-nya atau versi low-nya dengan harga 1 jutaan sampai 2 jutaan. Jadi ada celah untuk orang peminat sepatu itu untuk mengganti substitute product dengan Air Jordan 1 yang low. Warnanya sama, harganya lebih murah, paling beda di cuttingan mid atau low-nya. Itu juga ngaruh banget. Sehingga orang makin lama pada beli yang murah, yang harga Jordan 1 mid, Air Jordan 1 hybrid itu akhirnya makin lama turun. So itu membuat depresiasi harga yang makin tahunnya itu dia makin lama peminatnya makin sedikit. Karena Nike keep releasing tadi, warnanya baru, modelnya juga baru, tapi dari segi Jordan gitu ya. Gue ngebahasnya dari segi yang paling mudah lah, dari segi Jordan, karena Jordan yang paling mudah untuk di-resell gitu. Sama yang terakhir, ini yang menjadi, apa ya, menurut gue, wah ini udah terlalu kelewatan sih, menurut gue ya. Jadi, kemarin, gue lihat di satu aplikasi namanya di Twitter atau di X sekarang namanya, ada satu akun yang bilang, 2025, which is tahun depan, Nike akan merilis kembali Nike Air Jordan 1 SBB untuk merayakan 10th anniversary-nya Nike SBB. Menurut gue itu fatal banget. Nike SBB itu udah menjadi sepatu Nike Air Jordan yang very iconic untuk para sneaker kolektor, sneakerhead, sneaker enthusiast, sneaker reseller. Dulu harganya itu SBB itu ada di kisaran harga 10 sampai 14 jutaan untuk brand new-nya. Untuk second masih di kisaran 5 to 7 million lah ya, sekitaran segitu. Tapi gue berani jamin nih, dengan Nike ngerilis lagi tahun depan, itu pasti harganya akan hancur banget. Oke, itu Air Jordan SBB udah selesai ya. Ditambah lagi sekarang, kalau kalian cari di internet, nanti editor tolong masukin videonya ya. Oh siap, fotonya. Aman. Nike Air Jordan 4 collab sama Undefeated. Raul tahu gak itu? Enggak. Itu sepatu bisa mencapai resellnya sampai 100 juta rupiah. Yang bener, Pak Bos. Betul, 100 juta rupiah mendingan beli apa? Mobil Agia warna merah. Mobil Agia warna merah, kalau gue sih mendingan rakit PC. Oke. Okay. Gitu ya. Jadi 100 juta, dari harga 100 juta itu, nanti tahun depan akan dirilis juga sebagai, bukan anniversary ya, tapi pengingat bahwa itu first kolaborasinya Nike bersama brand lain, yaitu Undefeated. Gue berani jamin itu pasti harganya turun. Terus gimana dong kabarnya orang-orang yang beli sepatu tersebut di harga 100 juta atau mungkin 90 jutaan? Ya mau gimana, mereka harus terima kenyataan bahwa sepatunya itu valuasi harganya akan turun. So that's why kenapa banyak banget desas-desusnya nggak hanya di TikTok, di Twitter, di YouTube, itu udah banyak banget yang ngebahas Nike tuh kayaknya benci banget sama reseller. Tapi kalau gue bisa switch dari sudut pandang yang lain, Nike barang-barangnya tidak akan sold kalau nggak ada peran reseller. Karena untuk sekarang, Nike itu kan sebenarnya B2C mereka. Dari bisnis to customer. Tapi dengan adanya reseller, mereka bisa jadi B2B. Nah, reseller itu bisa menjadi penengah atau makelar lah ibaratnya ya, untuk menyalurkan barang-barang gitu loh. Ya mungkin masih banyak lah reason-reason yang lain. Ada faktor backdoor, ada faktor pakai bot untuk raffle, dan masih banyak lagi alasannya. Cuman yang gampang untuk disalurkan ke teman-teman semua adalah 4 poin tadi. So, gimana menurut Raul? Apakah Nike kedepannya akan tetap exist dengan harga dan barang-barang yang bagus tetap bisa di-resell kayak sekarang apa gimana? Masih, selama masih ada Jordan masih baik. Selama masih ada Jordan masih, atau selama masih ada Travis Scott ya? Betul. Nah, jadi ya semoga Nike bisa terus ngerilis barang-barang yang para reseller bisa mainin lah ya. Ini sebenarnya agak sedikit kontroversial sih untuk topiknya. So, thank you so much buat semuanya yang udah nonton. Begitulah sedikit penjelasan kenapa Nike benci sama reseller. Jadi kalau teman-teman ada yang kepo ya bisa banget buat nonton video ini. Dan jangan lupa buat tulis di kolom komentar di bawah kalian mau request gue bikin video apa, mau review sepatu apa, mau ngebahas topik apa, itu bisa banget. Tulis aja, nanti gue akan realisasikan buat kalian. Nanti gue akan bikin videonya buat kalian. Dan jangan lupa juga buat kalau kalian mau belanja sepatu bisa banget buat langsung cek Instagramnya kickscatalog.id. Di sana ada link itu nanti akan diarahkan ke WA untuk order. Ada juga Tokopedia, ada juga Shopee, dan ada juga TikTok kalau kalian mau nonton konten-konten gue di sana. So, akhir kata dari gue, thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa buat di like, comment, dan subscribe. I'll see you guys in the next fucking video.